Syedrolun, jumlah mahasiswa peserta aksi demonstrasi penolakan PT Emas Mineral Murni di kantor Gubernur Aceh hari ini bertambah. Mereka ngotot ingin berjumpa dengan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mendesak agar dicabutnya izin untuk perusahaan tambang tersebut. Kami sangat berharap. Para mahasiswa tampak mengular saat melakukan long march dari Tugu Taman Ratu Safiatuddin hingga ke kantor Gubernur Aceh. Koordinator aksi Ilham Zamzam mengklaim jumlah mereka mencapai 2 hingga 3.000 orang. Dalam aksinya Syedrolun, mahasiswa menyesaki satu ruas jalan di depan kantor gubernur hingga akses jalan ditutup pihak kepolisian. Orasi mahasiswa mulai dilakukan sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00. Yang hadir di sini, masyarakat dan mahasiswa yang hadir melebihi puluhan. Tuntutan mereka masih sama, berjumpa dengan PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, lalu memintanya untuk mencabut izin eksplorasi tambang PT EMM. Allah Akbar! Ini yang kita tekankan, khususnya bagi PLT Gubernur. Kita dari perkemarin itu menunggu sikap pernyataan tegas dari Bapak PLT. Beliau kita tuntut untuk hadir di tengah kita dan menyatakan sikap bahwa beliau bersama kita menolak kehadiran PT EMM. Ini yang kita tunggu. Namun Syedrolun, hingga berita ini diproduksi, PLT Gubernur Aceh tampak belum menemui masa. Dari Banda Aceh, Suburdani, Serambi On TV.